Jadi nggak gratis, say. Mungkin ngeliatnya enak disekolahin. Lo sadar nggak kalian yang lihat itu cuma sekedar apa ya, berkedok saudara, berkedok nama apa, kata keluarga gitu loh. Sebenarnya kita tuh ngebatin. Hola netizen yang maha benar, Farel Aditya memang sempat mencuri perhatian netizen yang berbakti dengan kisah haru tentang keluarga yang dialami olehnya. Kisah haru yang dibagikan oleh Farel memang menyentuh hati banyak orang, tak terkecuali Dr. Richard Lee. Dr. Richard bahkan belum lama ini mengangkat Farel sebagai adik asuhnya. Dengan demikian, Dr. Richard bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan serta pendidikan Farel. Dr. Richard bahkan sudah menyekolahkan Farel ke SMA Saverius 1, sekolah dengan fasilitas terbaik di Palembang. Belum juga lama bersekolah, Farel muncul dengan pengakuan yang mengejutkan. Dirinya mengaku disuruh mengganti uang senilai 40 juta rupiah kepada Dr. Richard. Menurut kabar yang beredar, Farel Aditya mengaku ingin berhenti sekolah dan kembali ke kehidupan awalnya. Kabar itu tentu mengejutkan publik. Pasalnya, Farel belum lama bersekolah di SMA Saverius 1 Palembang yang dulunya juga merupakan sekolah Dr. Richard. Mengejutkannya, dalam video yang beredar, Farel mengaku disuruh mengganti uang senilai 40 juta rupiah atas semua fasilitas yang sudah diberikan oleh Dr. Richard. Hal itu terjadi karena dirinya ingin mundur dari sekolahnya. Saat mengatakan pengakuan itu, Farel tampak bingung dengan cara yang bisa ditempuhnya untuk mengganti uang yang jumlahnya tidak sedikit bagi Farel. Dalam video yang tersebar, Farel berusaha tegar dengan mengatakan bahwa hidupnya adalah pilihannya sendiri. Farel juga menyinggung mengenai rezeki di dalam hidupnya. Tidak hanya itu, Farel bahkan juga sempat berpikir nasibnya akan seperti ayahnya yang mendekam di penjara. Farel pun secara tegas mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah. Walau begitu, Farel juga mengaku dirinya hanya ingin keluar. Pasalnya, Farel tidak mau merasa tertekan. Sadar dengan hal yang diinginkannya, Farel menyebut dirinya pantas dibilang tidak bersyukur. Dirinya bahkan mengaku bahwa hal yang terjadi adalah kesalahannya. Farel juga menyinggung respon dari beberapa pihak yang menunjukkan kekecewaan. Dirinya berpendapat orang-orang itu hanya tahu kecewa, tapi tidak tahu mengenai kondisi dan mental Farel seperti apa. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Dan dari awal memang sudah tertebak, bukan tertebak masalah apanya, karena di sini mental Farel nggak kuat. Dia mau dibawa sekolah kemanapun atas pilihan seseorang yang bukan sekolah yang klik di hatinya, bukan atas pilihannya sendiri, pasti akan terjadi hal seperti ini. Karena apa? Farel tumbuh dari seorang yang broken home dan seorang anak yang ditolak oleh ibunya dan ayahnya. Itu kalau tidak salah tangkap ya saya ya. Namun Dr. Richard ini baik, dia mau merubah, dia mau membuktikan pada semua orang kalau Farel itu layak dicintai, Farel layak hidup dengan baik. Namun kembali lagi kepada mental si Farel, Farel ini dalam senyumnya, dalam ketawanya, sebenarnya psikisnya drop. Apakah di Palembang dengan karakter anak-anak Palembang yang kita tidak tahu ya, apakah mereka tipe kal anak-anak SMA yang cepat ceplos atau tipe anak-anak yang keras atau bagaimana? Yang pasti Farel merasakan bahwa dia sangat amat tidak nyaman di sekolah itu dan dia nggak bisa lagi menutupi rasa ketidaknyamanannya terhadap yang saya lihat seperti pembulian secara verbal dan peraturan-peraturan sekolah yang pastinya memiliki peraturan berbeda-beda tiap sekolah. Bisa jadi kemungkinan bahwa sekolahnya itu memiliki peraturan yang sangat keras dan tegas. Jadi di sini Farel sudah berusaha semampu mungkin namun dia tidak sanggup. Akhirnya dia berkata jujur. Saya menghargai kejujuran Farel bahwa dia tidak kuat. Daripada kalau ditekan terus di situ, dia mohon maaf bisa depresi. Sekolahnya nggak sampai selesai, dia pun harus berobat ke psikolog pada akhirnya. Karena tekanannya sudah banyak beban di hidupnya. Dan untuk masalahnya dengan Dr. Richard, sebenarnya Dr. Richard tidak sejahat itu. Dia hanya ingin Farel itu menjadi anak yang berguna, anak yang bisa dibanggakan oleh neneknya, anak yang bisa diakui oleh sekitarnya. Karena Dr. Richard pun orang yang basicnya berasal dari keluarga yang biasa saja seperti itu. Farel, kamu pasti bisa, Tuhan pasti bantu kamu, aku yakin. Tadi kaget ngelihat ceritanya si Farel yang katanya diambil adik angkat sama si Dr. Richard ya. Jujur ya, meskipun tidak sama persis ceritanya dengan saya dulu kayak gitu, tapi saya ngerasain gimana rasanya disekolahin sama orang kaya, terus orang-orang tuh melihatnya, kamu tuh masa depannya udah bagus, kamu itu udah tinggal ngejalanin aja, terus kamu tuh udah diangkat derajatnya, kamu tuh nggak
sebutan-sebutan seperti itu tuh terdengar ringan ya. Jadi aku itu nggak bisa menyalahkan Farel, yang nggak bisa juga menyalahkan Dokter Richardnya juga ya. Cuman di sini saya benar-benar mengerti posisi mentalnya si Farel, karena saya juga pernah posisi disekolahkan orang kaya, di mana saya tekanan batin. Jadi kita tuh dituntut gimana caranya, misal nih, kalau Farel kan kayak dia kan diambil karena dia prestasi kan, diambil karena dia prestasi kayak gitu. Jadi kan yang dituntut adalah dia harus bisa dong memenuhi standar yang diinginkan oleh si kaya ini. Sama halnya dengan saya, jadi aku curhat juga nih ceritanya ya. Jadi sama aja gitu. Dulu aku juga ngerasain di mana disekolahkan orang kaya, di mana saya harus masuk di kelas A, nggak boleh sampai B gitu. Dan saya tekanan batin banget, tekanan batin. Saya tidak merasakan yang namanya masa remaja itu indahnya seperti apa, karena saya setiap pulang sekolah jaga toko, sepulang sekolah jaga toko. Lebih tepatnya kalau kata orang-orang ngebabu dulu. Jadi nggak gratis, say. Mungkin liatnya enak disekolahin. Lo sadar nggak kalian yang lihat itu cuma sekedar apa ya, berkedok saudara gitu loh, berkedok nama apa kata keluarga gitu loh. Sebenarnya kita tuh ngebatin. Aku ngerti posisi Farel tuh, ngerti, karena aku juga pernah posisi di situ. Aku ngebabu dulu, aku nggak bisa ngerasain itu apa yang namanya masa remaja itu seperti apa, karena sekolah jaga toko, sekolah jaga toko, iya pokoknya ngebabu. Jadi istilahnya tuh kalau seandainya saya nggak ngebabu, nggak mungkin juga kan ada upah buat ngebayar saya sekolah, nggak segretong itu gitu. Nah wajar ketika aku ngeliat apa ya, disuruh bayar kan si Farel itu kan 46 juta 40, nggak ngerti aku ya, lupa tadi ya. Ngerasain juga ketika tidak menjalankan apa yang dimau si kaya ini, akan ada celetukan-celetukan yang disuruh kayak ganti rugi gitu loh. Ya aku sih bedanya kalau si Farel kan langsung nerima aja ya sekolah gitu. Kalau aku enggak, kerja gitu, ngebabu dulu ya. Pulang sekolah itu cuman waktu saya itu cuma sekolah doang, selebihnya aku tuh kerja ya, jaga toko ya, sampai malam baru tidur. Besoknya nyapu, ngepel, buang sampah, nyiram-nyiram, jaga toko, berangkat sekolah, datang sekolah, balik lagi. Kagak boleh telat, say. Ya, ngerjain PR di rumah, kerja kelompok sama teman, kagak boleh, say. Ya, nanti kalau lama-lama dikirain aku itu ini, pokoknya harus kerja, ya. Aku karena enggak balik lagi ke tempat asal di mana, aku sumpah dikata-katain, "Kamu siap-siap mental, Farel ya." Dikata-katain, "Kacang lupa kulitnya, ya Allah." Bayangin coba. Dan kamu juga siap-siap, Farel, kamu bakal dikatain. Memang dunia ini kejam, Farel, tapi kamu juga harus siap dengan semua itu. Aku mendukung pilihan kamu kalau itu terbaik buat mental kamu. Biar gimana pun mental kamu tuh harus waras. Pilihlah yang menurut kamu itu nyaman, karena gak semua yang kata orang mata melihat itu enak ya. Aku pernah ngerasain, Farel, gimana rasanya orang, "Wow, kamu anak emas ya, mau minta apa tinggal beli, minta mobil tinggal kode, minta motor tinggal kode." Aku sampai dibilang si bodoh ninggalin harta sebanyak itu, Farel. Akhirnya apa? Aku memilih berdiri di atas kakiku sendiri tanpa ada ember-ember siapapun, Farel. Aku ngerti posisi kamu, aku ngerti mental kamu, ya. Aku dukung pilihan kamu, semoga kamu mendapatkan jalan yang terbaik dan semoga rezeki kamu lancar dan kamu menemukan jalannya sendiri tanpa ada tekanan, Farel, ya. Untuk Farel, semangat selalu, apapun yang kamu pilih, aku dukung, ya. Gak usah dengerin kata orang lain, Farel, gak usah. Kalau memang itu tekanan batin di dalam diri kamu, lebih baik kamu mumpung masih awal, sebelum mental kamu kena. Ya, kita hampir sama, Farel. Bedanya kalau saya bayar pakai tenaga saya, Farel. Tapi tetap, Farel, sampai saat ini melekat kata-kata itu, ya. Tapi ini tuh udah lalu ya. Tapi aku enggak tahu masih terus melekatkah di otak-otak orang yang sering ngata-ngatain saya, ya. Enggak apa-apa, Farel. Untuk Farel, semangat. Mental kamu harus waras, Farel. Mental kamu harus waras, Farel, ya. Pilihlah jalan kamu, jangan sampai kamu terus-terusan tekanan batin. Aku tahu yang kamu rasakan. Orang yang di lorong sana termasuk saya yang menonton mungkin merasa, "Wow, enak nih Farel, terjamin masa depannya." Udah, Farel, kalau memang kamu dengan semua itu merasa tekanan batin, mending kamu berdiri di atas kaki sendiri kamu sendiri. Kamu semangat ya, kamu semangat, kamu buktikan kamu bisa ya. Udah, emang seperti itu, Farel. Tidak ada yang gratis, tidak ada yang ini, Farel, ya. Emang kayak gitu, aku ngerasain posisi kamu ya. Semangat untuk Farel. Gak enak emang. Video viral yang dia buat konten nangis-nangis yang buat nama Dokter Richard jelek lah ya. Aku ngikuti viral itu dari semenjak dia buat konten tentang orang tua dia yang gak ngakui dia sebagai anak dan memilih keluarga baru dia, keluarga baru orang tua dia, sehingga viral itu di
asuh sama neneknya. Terus dia nak ngurus-ngurus berkas segala macam itu, dia tidak bisa karena dia tidak dimasukin kakak, karena dia katik kakak sama katik KTP. Jadi untuk ngurus identitas itu dia susah, guys. Dan juga dia kan minta kalau seandainya dia buat konten kalaman bahasa Palembangan, kalau konten-konten Richard itu kan berarti caper lah yo. Nah itu adalah dokter Richard lah, baik sama dia, seluruh fasilitas sudah dikasih tahu, sudah dibeli ke iPhone, sudah dibeli ke iPad segala macam. Terus sekolah juga sekolah bukan sekolah murah kan, ya Palembang itu serius kan. Nah dan juga dia sudah dijemput oleh asisten dokter Richard, pakai mobil pribadi dokter Richard. Kalau menurut aku lah baik si dokter Richard tuh ngasih fasilitasnya itu sama Feral tuh. Mungkin kan maksud dokter Richard kan baik juga loh. Tidak kemungkinan lah dokter Richard tuh cuman untuk nyekolah baik, cuma sebatas untuk konten baik. Dan juga ada tuh video yang disematkan oleh Feral itu, video yang dia dapat di sekolah. Udah dapat juara apa aja sih, udah dapat prestasi apa aja sih di sekolah. Kalau seandainya dia memang pintar, dia di bidang matematika, terus semua organisasi segala macam dia juga ikut, tidak kemungkin lah di Saperius dia tuh tidak bisa nanggepi psikok pelajaran, tidak kemungkin. Berarti kalau menurut aku sih memang Farelnya sih yang agak-agak cak mano, cak itu nah, lah dibaik ke wong, lah dikasih fasilitas segala macam, gak taunya cuma nyari sensasi. Kalau cuma untuk duit 40 juta itu bagi dokter Richard, ibaratkan jajan dia selama satu hari itu 40 juta. Kalau aku menjadi Farel yo, aku tetap sekolah. Banyak orang di luar sana yang nak sekolah segala macam, banyak upaya. Ini Ida, dikasih fasilitas segala macam, ngomong buat konten sedih-sedih cak itu. Ya kalau dia buat konten cak itu berarti dia ngejelekkan nama dokter Richard. Berarti dia nganggap dokter Richard tuh baik, dak bagus cak itu. Kalau seandainya dia memang disuruh ganti 40 juta, ngapo Ida diem baik, pendam baik, jangan dibuat konten cak itu. Tak bagus memang, iu jijik aku dengan Farel tuh. Berarti Farel tuh cuma nyari sensasi. Boleh kamu jingok baik, ngapung tuanya mak itu, ternyata anaknya juga mak itu. Sudah aku sekarang tak respect lagi dengan kegiatan Farel. Aku tak lagi dengan konten Farel. Kalau aku jadi Farel, aku malah terima kasih banyak Nian. Tidak pulo aku belajar sungguh-sungguh, aku hilang ke rasa untuk jadi content creator. Kalau seandainya memang nak jadi content creator Nian, belajar sambil jadi konten, cuman diselingi di banyak ke belajarnya, di banyak nyari ilmu, karena kedepannya tidak kemungkin nak bakal jadi content creator terus. Dan segitulah, aku juga tak banyak apa yang ngomong, aku tak tahu nak ngomong apa lagi. Pokoknya aku tak respect lagi sama Farel. Budaknya agak nyeleneh kan bahasa Palembang tuh, cak iyo nyari buko. Dah, bye guys.